Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan Cikgu, Cikgu Jiha. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Jiha. Hari ini kita akan sambung topik pembelajaran kita dalam bab 6 iaitu peningkatan tamadun Yunani dan Rom, subtopik 6.3 tamadun Rom. Baiklah, standard pembelajaran 4.2.3 membincangkan peningkatan tamadun Rom dari aspek seni bina. Objektif pembelajaran pula adalah pada akhir pembelajaran ini, murid dapat yang pertama menyenaraikan 7 seni bina tamadun Rom. Yang kedua, pelajar dapat menjelaskan fungsi binaan dalam tamadun Rom. Okey, jadi kita akan tengok apa yang kita akan bincangkan dalam seni bina Rom. Baiklah. Tamadun Rom sebenarnya adalah kesinambungan daripada tamadun Yunani. Tamadun Rom muncul sebagai sebuah kuasa paling kuat di Mediterranean kerana berjaya mengalahkan pesaing-pesaing yang wujud. Rom berjaya membentuk sebuah empayar yang luas berpusat di Rom, Itali. Seterusnya, kita akan lihat lokasi dan perkembangan tamadun Rom. Baiklah, tamadun Rom ini sebenarnya terletak di lembah Latium berhampiran dengan sungai Tiber. Lembah Latium ini adalah sebuah kawasan yang subur yang membolehkan aktiviti pertanian dijalankan. Manakala sungai Tiber menjadi sumber air utama penduduk dan menjadi laluan utama untuk berlayar ke laut. Tamadun Rom terbahagi kepada 3. Yang pertama, zaman beraja. Yang kedua, zaman republik. Dan yang ketiga, zaman empayar. Baiklah, zaman beraja ini adalah pada 753 sehingga 509 sebelum Masihi. Manakala zaman Republik adalah pada tahun 509 sehingga 27 sebelum Masihi. Dan yang terakhir zaman Empayar adalah pada 27 sebelum Masihi sehingga 476 Masihi. Tamadun Rom ini mencapai tahap kegemilangan pada era Pax Romana pada tahun 27 sebelum Masihi sehingga 180 Masihi. Pax Romana ini sangat penting kerana selama 200 tahun keamanan wujud dalam tamadun Rom yang mana berkembang meliputi 3 benua iaitu benua Asia, Afrika dan Eropah. Baiklah, di sini cikgu nyatakan sedikit maklumat berkaitan Pax Romana. Okey, Pax Romana ni dia bermula pada zaman pemerintahan Augustus yang mana berjaya membawa keamanan dan keagungan kepada Empayar Rom. Keamanan yang wujud ini adalah pada zaman Augustus kekal sehingga 200 tahun. Sebab itulah dia panggil, dia gelar zaman ini sebagai Pax Romana. Baiklah, seterusnya kita akan lihat kepada peningkatan seni bina dalam tamadun Rom. Tamadun Rom terkenal dengan kepakaran dalam bidang seni bina. Kepakaran masyarakat tamadun Rom adalah yang pertama membina bangunan yang bersaiz besar. Yang kedua, binaannya mempunyai nilai estetika. Yang ketiga, setiap binaannya mempunyai kegunaan yang khusus. Yang keempat, mempunyai ketahanan tinggi dan masih kekal sehingga kini. Perkembangan bidang seni bina tamadun Rom adalah melibatkan
bangunan, jalan raya, saliran air dan tempat mandi awam. Kita akan tengok apakah faktor kemajuan seni bina tamadun Rom. Yang pertama, kepakaran. Mereka mempunyai kepakaran. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, sumber alam. Yang keempat, tenaga. Kelima, sokongan pemerintah. Keenam, kewangan. Dan yang terakhir adalah pendidikan. Baiklah, kita akan lihat ciri-ciri pembinaan bangunan dalam tamadun Rom. Dari segi pembinaan, dia adalah gabungan antara teknik seni bina yang diwarisi sejak zaman Yunani dan daya inovasi yang ada pada orang tamadun Rom. Dia adalah gabungan teknik seni bina dan juga daya inovasi masyarakat di Rom. Ciri-ciri pembinaan bangunan dalam tamadun Rom, yang pertama adalah penggunaan shilling, yang kedua tiang gaya Yunani, yang ketiga penggunaan marmar, keempat saiz binaan yang besar, kubah yang berbentuk bulat, batu dilepar dengan simen dan hiasan dalaman yang menarik dan bumbung melengkung. Jadi para pelajar boleh tengok contoh pada gambar. Okey, seni bina tamadun Rom ada berapa? Baiklah, seni bina tamadun Rom ada 7. Yang pertama adalah Colosseum, yang kedua Pantheon, ketiga Amphitheater, keempat Aqueduct, yang kelima Jalan Raya, keenam Tembok Pertahanan dan yang terakhir tempat mandi awam. Kita akan lihat satu persatu ciri bagi seni bina tersebut. Baik, kita akan mulakan dengan Colosseum. Baiklah, kita akan lihat seni bina yang pertama iaitu Colosseum. Okey, kalau kamu perasan, di luar buku teks sejarah ada gambar Colosseum. Okey, Colosseum ini dibina untuk melambangkan keagungan tamadun Rom. Yang mana Colosseum ini dijadikan sebagai tempat persembahan dan pertandingan yang bersaiz besar seperti gladiator. Colosseum ini dibina oleh Raja Vespasian pada tahun 72 Masihi dan diselesaikan oleh anaknya Titus pada tahun 80 Masihi. Okey, antara ciri-ciri Colosseum ni adalah tinggi mencapai 50 meter, lebar 156 meter dan luas keseluruhan adalah 2.5 hektar. Okey, luas kawasan arena adalah 85 meter, darab 54 meter yang mana mampu memuatkan kira-kira 50,000 orang. Jadi dalam satu masa boleh memuatkan 50,000 orang. Okey. Colosseum ini mempunyai sistem pengurusan penonton yang setanding dengan stadium moden. Colosseum ni dia sama konsep dia macam stadium pada masa kinilah. Okey, Colosseum ini juga mempunyai 80 pintu masuk dan tempat duduk dia dibina secara bertingkat-tingkat. Baik, seterusnya kita akan tengok Pantheon. Okey, Pantheon ni adalah binaan kubah terbesar. Okey, binaan kubah terbesar. Fungsi dia adalah tempat penyembahan dewa-dewi masyarakat Rom. Okey, Pantheon ini dibina oleh Marcus Vipsanius Agrippa pada tahun 27 Masihi tetapi musnah terbakar pada tahun 80 Masihi. Jadi bila lepas terbakar tu, Maharaja Hadrian membina semula pada tahun 125 Masihi. Baiklah, pembinaan Pantheon ini adalah dipengaruhi oleh seni bina Yunani yang mana di bahagian hadapannya mempunyai tiang yang kukuh.
Atap pentian ni kita akan lihat dia adalah sebuah kubah besar yang mana berdiameter 43 meter. Dindingnya pula dibina daripada batu-batu yang dilepa dengan simen dan di atas dia, di puncaknya tu ada satu ruang terbuka yang kita panggil dia sebagai oculus. Okey, kita panggil dia sebagai oculus. Baik, seni bina yang ketiga adalah amphitheater. Amphitheater ni dia lebih kurang seperti Colosseum juga. Amphitheater ni adalah Colosseum mini atau gelanggang terbuka. Amphitheater digunakan untuk membuat persembahan seni dan acara gladiator. Bentuk dia adalah lingkaran. Di Tamadun Room terdapat 200 amphitheater yang mana saiz dan kapasiti penonton adalah berbeza. Ada dua amphitheater yang terkenal iaitu amphitheater El Dijem di Tunisia yang boleh memuatkan 16,000 orang dan amphitheater di Alès, Perancis yang memuatkan 20,000 orang. Kalau kita lihat, amphitheater ni membuktikan cara hidup masyarakat Rom yang lebih meminati melakukan aktiviti di luar rumah. Seni bina seterusnya adalah aquedom. Aquedom adalah berfungsi untuk membekalkan air kepada rumah kediaman di seluruh empayar Rom dan juga binaan utama seperti Colosseum dan tempat mandi awam. Dari segi perkembangan aqueduct, aqueduct yang pertama dibina pada 312 sebelum Masihi di Aqua Appia sepanjang 16 km. Marcus Vipsanius Agrippa merupakan jurutera yang membina Aqua Virgo pada 19 sebelum Masihi. Aqueduct yang terkenal ialah Pont Dugard di Perancis yang mempunyai 3 tingkat. Aqueduct dibina berdasarkan kajian mendalam terhadap mutu, sumber air, aliran air dan juga lokasi. Seterusnya adalah Jalan Raya Rom. Baiklah, Jalan Raya Rom dibina pada 500 sebelum Masihi yang bertujuan untuk yang pertama, menghubungkan bandar-bandar utama, yang kedua, memudahkan pergerakan tentera dan yang ketiga, menjadi sistem pengangkutan utama. Baik, kita akan lihat ciri-ciri Jalan Raya Rom. Okey, ciri Jalan Raya Rom dibina secara berlapis-lapis menggunakan batu besar, batu kecil dan batu kerikil, tahan dan kuat untuk menahan beban dan pergerakan pasukan tentera, tebalnya 4 kaki dan lebarnya 20 kaki. Terdapat juga batu tanda yang menunjukkan jarak dari satu kawasan dengan kawasan yang lain. Di tepi jalan, terdapat longkang untuk mengalirkan air agar tidak bertakung di atas jalan. Okey, kita akan lihat tembok pertahanan. Apakah fungsi tembok pertahanan? Okey, tembok pertahanan dibina untuk melindungi diri daripada serangan musuh. Yang kedua, tembok pertahanan menjadi sempadan ataupun pemisah antara kawasan Rom dan bukan Rom. Okey, kita lihat perkembangan tembok pertahanan. Tembok pertahanan ni dibina bermula pada tahun 100 Masihi menggunakan batu yang disusun secara memanjang. Terdapat satu kubu kecil dan jarak sebatu setiap satu yang dikenali sebagai Mile Castle. Okey, Mile Castle tu adalah untuk menempatkan tentera mengawal tembok pertahanan tersebut. Tembok yang terkenal adalah Tembok Hadrian yang dibina oleh Maharaja Hadrian pada tahun
122 Masihi sepanjang 117 meter dan tinggi 5 meter. Baiklah, seni bina yang terakhir adalah tempat mandi awam. Masyarakat Rom ni dipercaya bahawa mandi itu penting untuk menjaga kebersihan dan kesihatan serta melambangkan kehidupan masyarakat yang bertamadun. Okey, jadi tempat mandi awam ni dia akan dilengkapi dengan tandas, bilik rehat, ruang mandi, ruang untuk mengurut, perpustakaan dan ruang untuk bersenam. Dan di ruang mandi tersebut ada untuk ruang mandi air panas, air sejuk, air suam dan beruap. Okey, antara tempat mandi awam yang terkenal adalah Karakala. Ha, itu adalah berkaitan dengan tempat mandi awam. Baiklah, kita dah selesai bincangkan 7 seni bina tamadun Rom. Cikgu harap para pelajar boleh dapat maklumat berkaitan dengan seni bina tamadun Rom. Pelajar perlu ingat ada 7 seni bina tamadun Rom. Baiklah, sehingga di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan sambung topik seterusnya pada masa akan datang. Terima kasih dan jumpa lagi. Sekiranya anda merasakan video ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang like, share kepada rakan-rakan anda supaya rakan-rakan anda mendapat manfaat yang sama, dan tekan butang subscribe untuk mendapat video-video yang seterusnya.